Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Hepa teman-teman. Semoga kabar teman-teman baik-baik saja dimanapun teman-teman berada. Kita akan melihat bibit buah tin teman-teman yang Hepa punya. Kebetulan bibit buah tin ini baru dipindahkan teman-teman. Dan ini Hepa punya tempat, membuat tempat berupa greenhouse mini teman-teman, buat Hepa sendiri dengan peralatan dan alat seadanya teman-teman, dengan bahan-bahan bekas Hepa coba buat greenhouse mini ini teman-teman. Ini dia teman-teman, buah tin yang pernah Hepa tanam beberapa bulan kebelakang teman-teman. Bibit buah tin ini hasil dari cangkokan teman-teman, hasil dari cangkokan Hepa pindahkan ke dalam polybag ini, dan ada beberapa jenis yang Hepa punya teman-teman. Nanti kita lihat satu persatu teman-teman apa saja jenis buah tin yang ada di sini teman-teman. Nah, di sini kita lihat ada buah tin Grand Jordan teman-teman. Ada Grand Jordan, daunnya seperti ini teman-teman. Kebetulan Grand Jordan ini Hepa tanam pertanggal 14 Desember 2022 teman-teman. Di sini ada 1, 2, ini Grand Jordan, sama ini juga, sama yang itu, sama yang ini juga, sama Grand Jordan teman-teman. Kebetulan ini Grand Jordan yang sudah tumbuh dari bawah teman-teman, sudah tumbuh daun dan atasnya belum tumbuh, tetapi ini sudah ada kecil dan mau tumbuh juga teman-teman. Waktu beberapa hari kebelakang pernah Hepa share menanam buah tin teman-teman. Kebetulan diantaranya ada bibit buah tin yang di sini, yang ini teman-teman, yang 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini bibit Grand Jordan ini yang pernah Hepa video kan beberapa hari ke belakang teman-teman. Pertumbuhannya seperti ini, keadaannya seperti ini teman-teman. Dan waktu beberapa hari ke belakang daun-daun yang bawaannya ketika dari pohon induk masih besar-besar teman-teman dan berguguran, sekarang diganti oleh daun-daun yang baru, daun-daun yang baru. Kita lihat lagi teman-teman, di sini ada buah tin JH Adriatic, ini per 24 Desember 2022 teman-teman. Cukup berbeda daunnya seperti ini, JH Adriatic daunnya seperti ini teman-teman, berbeda sama Grand Jordan. Di sini Hepa punya dua bibitnya, dan kita lihat lagi sebelah sini ada buah tin apa ini, buah tin Black Mission, ini pertanggal 27 Desember 2022 teman-teman. Hampir satu bulan juga teman-teman penanamannya. Daunnya juga berbeda dengan di Adriatic dan Grand Jordan teman-teman. Hepa juga di sini punya dua buah tin Black Mission, ada dua. Dan terakhir di sini teman-teman ada buah tin JAF Gene Oven.
Eva punya satu di sini, teman-teman. Mudah-mudahan bibit buah tin ini bisa tumbuh dengan baik, teman-teman, dan berbuah lebat. Dan bagi teman-teman yang lebih mengetahui dan memahami mengenai buah tin, Eva sarankan saling berbagi di kolom komentar, teman-teman. Kita saling berbagi, boleh berkirim informasi. Mudah-mudahan informasi baik dari Hepa ataupun dari teman-teman semua bisa bermanfaat, teman-teman. Hepa juga di sini sama-sama belajar, teman-teman. Sama-sama belajar, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti untuk kita semua, teman-teman, mengenai buah tin ini, teman-teman. Sebelumnya, teman-teman, terima kasih sudah setia menonton di Hepa Channel. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa juga, teman-teman, like, comment, subscribe, dan share, teman-teman. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui updatean-updatean terbaru dari Hepa Channel, teman-teman. Dan insya Allah nanti ke depannya, teman-teman, akan Hepa update mengenai bibit buah tin ini, teman-teman. Baik perkembangannya atau pertumbuhannya akan Hepa update, teman-teman. Sampai di sini dulu, teman-teman. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.